Apa yang akan terjadi jika bumi tidak memiliki gravitasi? Gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Salah satunya di tempat kita tinggal, yaitu bumi. Adanya gravitasi, kita bisa melakukan sesuatu dengan mudah, seperti duduk bermain laptop, makan, dan melakukan aktivitas lainnya dengan mudah. Namun, apa jadinya jika tidak ada gravitasi di tempat tinggal kita ini? Adanya gravitasi membuat semua benda yang terlempar ke atas akan kembali ke bumi. Menurut ilmuwan NASA, Jay Buckley, tubuh kita sangat dipengaruhi oleh gravitasi, dan jika tidak ada gravitasi, sudah pasti akan berdampak terhadap badan kita. Contoh para astronot yang berada di gravitasi nol cukup lama. Nah, hal ini akan mengalami penurunan massa tulang dan berkurangnya kekuatan otot. Karen Masters, seorang astronom dari Universitas Portsmouth, Inggris, mengatakan bahwa gravitasi itu sifatnya mirip seperti tali yang mengikat kita untuk tetap berada di bumi. Jadi, jika tali tersebut lepas atau gravitasi hilang dari bumi, maka semuanya yang ada di bumi akan terlempar ke angkasa. Bukan hanya kita, semua yang ada di bumi akan terlempar ke angkasa. Bahkan atmosfer, air di lautan, di sungai, semuanya akan terbawa ke luar angkasa. Selain itu, jika tidak ada gravitasi, alam semesta akan hancur. Begitu juga matahari. Bayangkan saja, jika matahari tidak memiliki gravitasi, matahari akan meledak. Tanpa gravitasi, maka tidak ada planet atau alam semesta. Gravitasi adalah salah satu unsur penting yang membuat alam semesta bisa bertahan. Itulah apa yang akan terjadi jika bumi tidak memiliki gravitasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.